Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang terbaik adalah di rumah. Hadis Nabi. Kecuali yang fardu. Harus di masjid. Jangan dibalik, Pak. Sunahnya di masjid. Wah, qobliyah ba'diyah di masjid. Melanggar hadis. Boleh, Pak, sholat. Jangankan di masjid. Di tepi jalan, Pak, kasih sajadah. Boleh, Pak. Di sawah boleh sholat. Tapi yang terbaik sholat adalah di rumah. Di rumah. Kecuali yang fardu. Nah, hadis Nabi. Di rumah Pak enggak riya. Kalau di masjid Pak, saya aduh, dilama-lamain karena ada situ ada ustaznya, ada teman-teman aku. Wah, Pak Yai lama bagus khusus ya. Ya di masjid khusus dong. Di rumah enggak ada. Enggak ada yang muji. Hah. Perhatikan ini, jelas. Kecuali kalau sholatnya untuk pamer-pamer, silakan di masjid, harus di masjid. Gak boleh di rumah, di masjid, pamer. Riya. Tapi, wailul lil musolli. Cilaka bagi orang yang sholat, sahun main-main yuraun riya. Pamer. Silakan di masjid. Tapi dia sholat dalam Al-Quran, bukan kiai. Bukan kata kiai. Wailul lil musolli, kata Al-Quran. Cilaka orang yang sholat, sholatnya riya dan sahun, sahun dan yuraun. Kenal sholat supaya sampai ininya hitam supaya dipuji. Wah, mualim ini. Kenal. Maka yang terbaik di rumah, qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah. Setelah jumatan ba'diyah, pulang dulu ke rumah. Hadis Nabi, ajaran Nabi, bukan ajaran nafsu. Muka-muka sholat kita bisa baik. Amin. Kedepan kita perbaiki terus diri kita masing-masing. Sholatnya anak kita, sholatnya istri kita. Ya. Nah, ini sholat, karena sholat merupakan barometer utama di dalam Islam. Muka-muka pengajian kita akan kita ketemu lagi di bulan depan, bab yang kita teruskan ini nanti bab pikir yang lain-lain. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.